Belakangan ini, seorang ibu membagikan kisah unik di mana sang anak bersekolah di depan rumah, sehingga ia bisa langsung mengantarkan makanan ke anaknya. Sebuah video viral di media sosial dibagikan akun TikTok @sitirahayu907 belum lama ini. Pemilik akun merupakan ibu rumah tangga. Ia memiliki anak lelaki yang bersekolah di depan rumahnya. Tembok samping pembatas sekolah tersebut tepat berada di jalan depan rumah. Hanya diamankan dengan pagar kawat di bagian atas. Mengingat jarak sekolah yang hanya beberapa langkah membuat anak tersebut tidak membawa bekal makan siang. Sebaliknya, anak lelaki itu akan memanggil ibunya melalui balik pagar dan pemilik akun akan keluar mengantarkan makan siang untuk anaknya di piring.